Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ya, kita berjumpa lagi untuk pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan di rumah saja dan tetap semangat. Ya, Kanda akan memberikan dengan tema tentang alat transportasi air perahu. Oke, anak-anakku. Ya, kamu genggam boleh warna yang terang. Ya. Misalnya kuning, oranye terang, ya, dan lain sebagainya warna terang untuk membuat sketsa, ya. Yuk kita mulai aja. Nah, kita akan membuat perahu layar, ya. Anda akan membuat airnya dulu, ya. Perhatikan di sini baik-baik. Satu naik turun, toeng. Nah, ya. Nah, di sini Anda akan kasih batu-batu. Nah, satu, perhatikan baik-baik dari sini. Satu, nah, ya, ini panjang, di sini kecil, dua, ya. Nah, terus kita sambung. Nah, toeng tuh, ya, udah mau mulai membentuk perahunya. Ya, oke, ya, nih, ya nih. Nah, nih kanda pedaskan lagi airnya nih, ya. Nah, ya, bikin lagi airnya. Iya, boleh 5, boleh 6, boleh. Ya, nah, berlanjut akan membuat apa namanya? Layarnya ada kasih tiangnya satu, nah, ya, tiangnya satu, dua, nih tiangnya ada dua, ya. Kalau sudah, karena akan membuat layarnya, bagaimana cara layarnya, ya, perhatikan di sini satu. Layar pertama, ya, dua, toeng. Nah, sambung ke bawahnya, ya, ini juga dia lebih pendek atau panjang boleh, ya, sini, ya. Satu lagi, ya, Anda akan buat, nah, layarnya ada dulu. Ada dua layarnya, ya. Terus yang satu lagi ada lagi layarnya. Siapakah ada layarnya, ya? Nah, perhatikan di sini satu, ya. Ini layarnya dua. Nah, nih ada berapa layarnya jadinya nih? Satu, dua, tiga, ya. Sini Anda kasih satu, dua, ya, nih ada berapa, ya, layarnya. Nah, ini sebelah sini, ya, tentu ada lagi. Nah, ini untuk layar yang sebelah sana, ya. Oke, kalau sudah, ya. Nah, ini layarnya apa, tiangnya boleh diperbesar. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, di sini akan ada batasan. Batasannya sepertinya apa? Nah, pohon-pohon. Terus dia ke sini. Terus dia ke sini. Ya. Ya, pohon-pohon lagi. Terus dia ke sini. Dia ke sini lagi. Nah. Sekarang Anda akan membuat awannya. Perhatikan baik-baik. Besar, kecil. Besar, kecil, besar. Ya. Nah, akan lagi di sini besar, kecil. Ya. Jadi ada dua kanan dan kirinya. Oke, kalau sudah, yuk kita warnakan aja, ya. Di sini
kamu boleh pakai cara mengerik yang sudah kamu ketahui, boleh juga gradasi biasa ya, campur-campur boleh. Nah sekarang kita berlomba untuk mewarnainya ya. Seperti biasanya Anda menggunakan warna yang lebih terang karena Anda mau ngerik untuk perahunya ya. Warna terangnya di sini warna kuning ya. Kuning. Kalau kamu menggunakan warna kuning, gelap dulu ya. Dah, coklat yang paling gelap. Ya. Warna hitam ya. Tambahkan warna hitam. Pink untuk layarnya. Ini layarnya warnanya pink biar tampak lebih cerah. Setelah itu lanjut untuk pink yang lebih terang. Semuanya pegangnya yang kuat ya, pegangnya yang kuat setipnya. Ambil warna putih, warnanya gelap ya. Nah, ya, di sini terus berlanjut, Anda akan mengerjakan, ya, untuk daunnya. Ini warna gradasi biasa, tidak dikerik ya. Boleh juga nanti campur-campur dikerik boleh. Warna, tentunya hijau gelap. Satu, dua, langitnya ya, biasa, maju lagi, ya, maju lagi, nah ini maju lagi, sini kelanjutannya, sini kelanjutannya, ya, ya, sini kelanjutannya. Nah, Anda akan kasih di bawahnya warna, sudah tahu ya? Putar. Ping. Bisa nggak ke ping? Nih, coba ya. Bisa. Anda kasih warna ping, ya? Sini Anda kasih warna pink, sini kasih warna pink ya. Sini kasih warna pink lagi. Nah karena layarnya warna pink ya. Nah, tentunya ada cahayanya ya. Setelah itu juga Anda akan kasih warna pink sedikit di sini. Nah, ya. Setelah itu Anda akan kasih warna kuning. Nah ya, kuningnya Anda letakkan di sini. Salah dulu ya, semuanya Anda kembalikan kasih warna kuning. Nah satu, nah putihnya di bawah kuning semua ya. Ini boleh ya, tampak lebih cerah. Ini putih krayon ya, tidak ketat.
Kenapa karena warna langitnya dulu? Karena nanti di awalnya pertama warna lebih gelap biar tidak kotor ya. Oke, di bawahnya ini kanda akan kasih warna biru. Nah, ya, biru. Ini birunya. Ya. Biru terang. Lebih terang lagi, nama biru terang. Nah, ya. Biru terang lagi yang atas. Nah, dia akan ketemu dengan putih, ya. Atas putih, bawahnya juga putih. Nah, akan ketemu dia warnanya, ya. Nih. Ini satukan ke atas. Nah, di bawah kuning kan putih. Di bawah wah, di atas biru putih. Dia akan ketemu ya ini ya. Nah, sekarang kanda akan mewarnai ala apa awannya ya, awannya biru yang ya, kita pakai warna biru, biru vanilla sudah tahu ya birunya. Nah, satu kertas ya, yuk. Tiga, oke anak-anakku ya. Nah, ini ya pewarnaan dari Kak Handa, boleh kamu ikutin dan boleh kamu warna sendiri bebas, tapi dia tetap gradasi dan berkomposisi ya. Nah, di sini sistem gradasi biasa ya. Nah, di sini ada sistem break ya. Ini tiang-tiangnya ya. Seperti biasa breakannya ya, atau pakai LED bisa. Ya, kita coba ya dari tiangnya. Satu. Sedikit ditekan ya. Nah, ini tiang-tiangnya. Yang tadi kita warnakan kuning ya, atau ya. Ya, ini tiangnya. Ini tiang yang kedua. Nah, ini sinarnya. Ceritanya ya. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini perahunya. Nah, perahunya ya. Nah, ini anda tanda krik ya bagian atas. Nah, perhatikan satu, kedua, krikan kedua ini. Nah, ya, ini yang berikutnya. Oke. Ini berikutnya. Nah, ini kanda kasih sinar. Rekannya ke handa lebih kasih sinar. Nah, ini tambah rekannya lebih banyak ya. Pohon yang belakangnya kanda akan membuat ya kayu-kayu pohon. Nah, setelah itu
ya. Nah, di sini tidak diklik ya, karena akan menambahkan di sini dengan warna pink ya. Boleh kamu warna apa aja ya. Ini karena akan menambahkan warna pink, kita kasih motif. Kosong ya, tuh kita kasih motif di sini juga ya, nampak tidak kelihatan di sini aja ya. Nah setelah itu seperti biasanya ada burung-burung di atasnya ya. Caranya 1, 2 ya, ini aja boleh ekornya. Makin jauh semakin kecil. Cukup. Nah ya, di sini ya ada beberapa ekor burung ya. Di sini kalau sudah selesai ya, boleh kamu tambahkan seperti biasanya pakai warna apa, putih. Nah bulat, boleh pakai tipek ya, boleh pakai tipek, pakai tipek boleh. Variasi aja ya. Ya, mana pikir cukup sekian aja ya, sampai di sini. Oke anak-anakku ya, sampai di sini aja. Kamu boleh kreasi sendiri untuk warnanya, dan karena minta juga kreativitas gambarnya, dan perahunya satu bisa jadi sekian 3, 4, 5 terserah ya. Ada perspektif gambarnya, ada warnanya yang banyak, kreativitas warnanya, kreativitas gambarnya ya. Boleh kamu imajinasi sendiri, warna sendiri, tetap pertahankan gradasi dan komposisi warna. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan dan tetap semangat. Wassalam.